kalau anak ibu ingin dimudahkan pengetahuan oleh Allah, Allah yang punya ilmu, Allah yang punya pengetahuan, Allah yang punya wawasan segalanya, semua tidak luput dari Allah. Ya, perhatikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa bi kulli syai'in alim. Semua Allah tahu. Kalau ingin diberikan oleh Allah pengetahuan itu, maka dekati Allah pemiliknya. Bagaimana caranya? Salat. Salat, salat, salat. Tingkatkan salatnya. Maka anak ibu jaga betul disiplin salat. Masih ingat nasihat Nabi? Jika anak usia 7 tahun ajari mereka salat. Usia dia 10 tahun menjelang balik tidak mau salat, maka berikan pelajaran yang membuat dia mengerti. Berikan pelajaran. Kenapa Nabi meminta anak salat, 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 salat? Karena ada korelasi antara salat dengan kepintaran seorang anak dan kebaikan seorang anak. Jikalau anak dari kecil sudah rajin salat, demi Allah Bu, catat kalimat saya ini. Kalau anak diajari salat dengan benar dari kecilnya, maka anak itu dewasa akan tumbuh menjadi anak yang baik dan pintar. Itu sudah rumus. Ibu cek ya, Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Farabi, ya Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Battani, itu semua ulama-ulama ini dari kecil sebelum mereka belajar pengetahuan dididik oleh orang tuanya salat.